Oke, jam mantap. Jadi di pagi hari ini sekarang jam 8.17 begitu. Ini mau ke daerah Gunung Kidul, tepatnya di Bukit 4G gitu kan. Ini di daerah Gedang Sari Gunung Kidul gitu. Ini rencana hari ini sebenarnya pengen berangkat 2 orang, cuman ya satu orang mendadak cancel gitu kan. Jadi ya aku ya udahlah gitu kan. Ini untuk perjalanan di Maps ini sekitar 1 jam gitu. Sebenarnya tadi pengen berangkat pagi, cuman karena baru bangun jam tujuan dan prepare-nya baru selesai sekarang, jadi ya udahlah gitu kan. Jadi ya tanpa berapa lama ini, sebelum nanti setelah kesiangan juga, jadi ya kita langsung buat berangkat aja gitu. Taps. Oke cuy mantep, jadi sekarang jam 10. Jadi perjalanan dari rumah tadi aku berangkat jam 8.17 sampai sini jam 10. Jadi sekitar ya kurang lebih sekitar 1 jam 45 menit gitu. Tadi di jalan juga aku nyantai, jadi banyak berhentinya, soalnya ngambil beberapa footage video dan foto gitu kan. Jadi ya ngaret-ngaret lebih dari 45 menit lah gitu kurang lebihnya. Di sini tempatnya sepi, dan dari terakhir kali aku kesini gitu kan 2 tahun lalu kalau nggak salah, tempatnya jadi jauh lebih nggak keurus, jadi banyak banget sampah dan banyak banget rumput nggak diurus lah. Pokoknya di sini kayaknya kayak hampir-hampir kayak terbengkalai gitu sih. Jadi aku yakin tempatnya pasti sepi. Di sini juga nggak ada orang kecuali warga sekitar, jadi yang petani-tani gitu kan di sebelah sana, di bawah sebelah sana gitu kan, di sana ada ibu-ibu gitu lagi pada gibah. Ini mau istirahat bentar, soalnya capek juga di perjalanan gitu kan. Nanti mau minum bentar, terus nanti kita lanjut buat ke atas. Nanti kita jalan ke situ, di situ pos untuk apa namanya, tempat untuk masuk, terus nanti kita ke atas gitu. Tadi aku lihat sempat dilihat di jalan, di atasnya masih ada pendopo gitu. Dari terakhir kali aku kesini, nanti di atas itu ada semacam pendoponya. Jadi nanti di atas di puncaknya itu panas, jadi nggak ada pepohonan sama sekali, jadi kayak perbukitan kapur gitulah, khasnya Gunung Kidul gitu. Jadi ya di atas pasti panas, dan untungnya masih ada pendopo kayunya, jadi ya lebih bisa buat berteduh lah di atas nanti gitu. Taps. Di sini udah lebih nggak terurus sih daripada terakhir kali aku kesini. Soalnya apa ya, tempatnya lebih kotor dan banyak daunan kering nggak dibersihin tentunya gitu kan. Dan ini pintu masuknya kalau nggak salah di lewat sini. Kalau terakhir kali kemarin di sini masih ada orang, jadi masih ada yang jaga gitu kan. Meskipun ketika aku kesini juga meskipun ada yang jaga, tempatnya masih gratis gitu kan. Dan ya beginilah kondisinya sekarang. Tempat masuknya. Nah, di sini masih ada pendopo-pendoponya cuy. Di sini kalau nggak salah ada rumah warga terakhir buat nanti kita mendaki ke puncaknya. Gitu. Taps lah.
Oh iya cuy, kalau seumpamanya kalian dari parkiran menuju ke atas itu nanti memakan waktu sebenarnya sebentar aja. Sekitar kalau dari beberapa pengalaman ulasan di Google sih sekitar 10 menitan lah dari bawah menuju ke atas gitu. Jadi enggak begitu lama dan enggak begitu tinggi juga sebetulnya. Permisi ya. Kita nyoba buat video untuk konten. Permisi untuk siapapun kamu yang tidak terlihat. Itu ada pendopo pertama cuy di tengah-tengahnya, dan kondisi pendoponya masih bagus sih aslinya, nggak ada kerusakan sama sekali. Ya ada beberapa titik lah nggak begitu ada kerusakan. Sebenarnya tempat ini masih layak untuk dijadikan tempat wisata gitu kan, tapi harus ada promosinya sih. Moga aja nanti videonya ini naik, terus nanti ada orang yang bakal datang lebih banyak lagi gitu. Koks pemandangannya. Mantap. Cuman karena ini aku datangnya siang, sampai sini siang. Jadinya ya pemandangan enggak begitu kelihatan karena ketutupan kabut tipis gitu kan. Mungkin kalau seumpamanya kalian datang ke sini pagi buat lihat sunrise gitu kayaknya bagus banget sih kelihatannya gitu. Taps efek karena jarak olahraga jalan sebentar aja aku kadang kayak ngap banget itu kan, jarang keluar rumah juga, sekali keluar rumah cuma buat kerja. Jadi untuk jalan-jalan gerak kayak gini rasanya berat banget cuy asli. Taps. Oh iya, kalau semuanya kalian kesini, aku saranin buat membawa perbekalan dari rumah. Soalnya tadi sepanjang perjalanan di daerah sini gitu, aku nggak nemu warung. Jadi aku menyarankan buat kalian, terutama untuk air putih, kalian harus bawa dari rumah sendiri gitu kan, biar di sini nggak begitu kesusahan kalau dalam apa itu namanya dalam mencari air gitu. Jadi tak saranin bawa aja dari rumah, soalnya di sini nggak ada yang jualan gitu. Jangan bentar aja udah ngos-ngosan coy. Asli. Gokil. Nah, tapi nanti aku rasa kalau untuk ngebuat makanan, masak mie sama ngebuat kopinya nanti kita di sini aja lah. Di sini aja, soalnya di atas terlalu panas gitu. Ini takut malah dehidrasi berat. Jadi ini nanti untuk membuat makanan nanti di pos 2 ini aja gitu. Ini puncaknya udah hampir kelihatan cuy. Udah kelihatan malahan. Itu puncaknya cuy. Itu yang buat sarana untuk foto-foto gitu kan. 2 tahun yang lalu pas kesini belum ada sih, kayaknya itu baru. Bentar lagi. Ayo bertahanlah aku. Gokil. Ini kayaknya punya warga sekitar sih buat pembakaran gitu kan. Tapi tinggal di sini. Kayaknya di atas ada orang deh. Ini tangganya udah habis cuy. Jadi tinggal ini aja. Bebatuan. Mantap. Udah kayak bener-bener ngedaki coy. Tapi ini gampang kok Mas Ian. Ini masih gampang. Gak begitu susah. Gitu. Oke. Lumayan. Up, up. Akhirnya sampai di puncak Bukit 4G. Mantap.
Gokil. Apa-apanya beneran coy. Di situ ada tempat yang teduh, cuman udah rusak, jadi udah nggak teduh lagi. Gokil. Itu taps. Di sana sebenarnya juga ada pendopo. Sebelah situ ada pendopo, dan di sana juga ada pendopo di puncak sana. Cuman aku nggak akan kesana dikarenakan pemandangannya pasti sama aja. Jadinya buat apa untuk mengeluarkan energi lebih hanya untuk melihat sesuatu yang sama gitu. Gokil. Mantap. Ah, gokil. Koi. Mantap, sini keringetan banget. Lama gak olahraga coy. Gitu kan. Tadi pas di sekitar aku mendaki 12 menit, dan emang gak begitu tinggi, tapi cukup melelahkan. Sebenernya gak kayak pegunungan pada umumnya yang di atas itu dingin. Di sini kalau semuanya di Gunung Kidul, meskipun kalian berada di puncak bukit kayak gini, suhunya tetap panas coy. Tetap sumuk suhunya. Sumuk kering gitu, jadi di hidung itu kering, gatal gitu. Koks, di sini emang nggak bisa buat istirahat, di sini nggak ada tempatnya, nggak proper buat ngebuat mie. Jadi ya, di sini cuma bentar doang aja, nggak perlu lama-lama aja lah. Nanti kita ngebuat mie-nya di bawah, bagian bawah aja, di pos 2 tadi, gitu. Koks, wah, taps. Oke sih, di sini udah mulai panas banget, asli. Di sini panas banget, beneran. Jadi aku putusin buat turun, terus ngebuat istirahat dulu lah, sama ngebuat mie. Soalnya udah lapar banget. Tadi di rumah juga belum sempat sarapan, jadinya sekalian lah gitu. Koks, kita turun dulu aja. Di sini panas banget coy. Kita neduh dulu aja lah. Seorang sahabat pernah berkata, naik gunung tidak menyelesaikan masalah apapun. Tapi setidaknya, naik gunung bisa membuatmu merasa segala masalah yang kau hadapi tidak ada artinya dibandingkan keagungan alam semesta. Sekarang saya mengerti maksudnya.